sebagai suami, aku gak terima istri aku disakitin, walaupun sama ayahnya sendiri. Edo, kamu ngapain sih deket-deket sama perempuan gak penting kayak dia? Buat lo mungkin gak penting, tapi buat gue penting. Lo gak usah pura-pura lupa deh, nanti kalau anak lo udah lahir, juga kita kan bakal pisah. Si Dani sama Sakina tumben amat datang ke bengkel kiri. Aku cuma mau kasih tahu ke bapak, kalau aku udah tahu bahwa bapak adalah ayah kandungnya Sakina. Kok bisa gini?